Kinan, Kinan, Kinan. Wait, wait. Oke. Okay. Tarkin. Buka belanjaan, Kin. Yang lama diganti yang baru. Kita mau ngetes kamera lagi. Mana, Kin? Share screen dulu, share screen dulu. Nanti Kak Cika yang bongkarin. Saya sambil makan. Ah, kontrol screen dulu. Thank you. Tolong. Yes, thank you. Thank you, thank you. So, kita nambil makan. Kecik kerja dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ya, berarti kita buka dulu ini. Kan terakhir kan itu kan bentar ya sambil kecik mikir terakhir itu kita take a photo with peer and send it to Telegram, berarti ini kan harusnya okay, let me check ya kan kecik menemukan sesuatu. Tunggu. Oke, berarti sekarang itu adalah, nah, kita baca dulu ya. Kan kita punya ini ya. I.O. udah. Berarti kita tinggal tinggal nyambungin LED-nya 4. Pier sensor 12. Pier sensor kita berapa? Bukan 12, Kin. Mungkin kita cek dulu. Kita tinggal makinan mana? Pier sensor kita di tunggu ya, cari dulu. Pier sensor kita ini 27. Oke, berarti ini ketika ganti dulu ya. Sensor 27. Terus stable false here sensor stable here state get value udah data length separator indexnya itu to data substring index subroutine. Oke, okay, photo send from the SPKM kalau ini fail. Nah, ini per sensornya kan ini.
Jadi red flashnya nyalain subroutine enable capture with flash. Oke, kasih boolean. Capture foto with flash thread read. EEPROM, besok EEPROM ya? Part 1, oke. Capture foto appear state, capture foto with EEPROM read. Kamera configuration, udah biarin aja configuration mah, udahlah. Saya pasrah lah kalau configuration. Oke, terus frame size SVGA. Oke. Kamera ini config kamera ini oke. Okay. Iya. SP restart. Iya. Drop down. Oke. Alright. Sensor T. Kamera sensor. Handle the music. Jadi, welcome. Use the following comments to interact. Capture photo setting. Enable with flash ini. Jadi kalau ini on capture. Okay. Kalau off, ya. If stable, okay. Chat ID, feedback mesh. If text capture photo, send photo to. Okay. If text enable photo per flash, berarti nyalain flashnya. Kalau enggak, berarti try again. Kalau disable, berarti disable. Siap. Kalau enable capture with peer, berarti pakai peer. Oh, kita bisa dua, Cin. Ntar ya, Kak Cik nanti tulis teksnya. Ya, sama enggak pakai ya. Ya, all taking photo. Kamera capture restart, kamera capture flash if photo with flash state on. Maka connection benar. Kalau enggak berarti token. Gila udah 400 halaman, Kin. Nah, ini nyambung ke Telegram. Nah, ini setup apa? Capture foto with flash. Oke. Ini kayaknya oke sih, connection process and photo. My God, panjang kali pun. Oke, udah ya. Oke, berarti kerjaan kita hari ini adalah
Oh, kalau kodenya udah bisa, kita cek dua. Pakai perintah di Telegram, tanpa flash, Telegram, dan flash, terus 4. Tuken. Kalau udah bisa, kalau kira udah ngerjain kasih tau Kak Cika ya. Kak Cika udah cek codingnya soalnya kayaknya aman. Tulis. Oke. Berarti. Oh iya, satu lagi. Satu lagi, Kin. Nomor. Ngaco kali. Ulang ah ulang tulisannya salah. Berarti 4 5 6 cari HP yang ujungnya cocok dengan SP 32. Ya. Kalau nggak ada itu arti harus beli. Oke, mikir forward dulu. Forward dulu. Itu forward dulu. Ini kita delete lagi. That for everyone. Oke. Okay. Oke, ini berarti udah coding ya. Kalau Kinan udah update, kasih tahu ya. Karena Kak Cika mau ngecek dia ada running atau enggak. Ini kan udah ya, resetnya udah. Bentar dulu, bentar dulu. Ntar ya, Kak Cika cek dulu. Kan data Porsche itu, charger itu, gak usah pakai regulator charger HP. Charge ESP 32 smartphone charger. How many volts on charger without 15? Oh, berarti 5. 5 sampai 12. Oke, harusnya punya dong. Cobain deh, Kim, nanti ya.
Itu mau menonton video yang kemarin yang aku tanya ke lewat. Kaca-kaca cari ini ya berarti ya. Kan mana sih? WhatsApp boleh cek yang kacika enggak? Nah, ini yang dari kacika nih ya. Yakin. Nah, kita lihat yang ini coba. Tunggu, tunggu, tunggu. Tenang, tenang. Videonya tuh di mana ya? Oh, kasih kirim di WhatsApp aja deh. Bu. Soalnya di sini lebih cepat. GitHub-nya itu di mana dia? Random Twitter. Eh, bukan, bukan yang ini. Oke, kita cari dulu ya. Yang GitHub itu di mana ya alamatnya? Portnya diganti jadi 27. Oke, baru kaca keganti. Tapi ya lupa ya linknya bentar kan. I need to watch it again ya. Mana ya? Ini gitu. Where do we get the video from GitHub, isn't it? Ini mah udah. Bukan yang ini. Ntar. Ntar kasih kita coba pilih YouTube aja deh. YouTube. History ya. Yang kita tuh minggu lalu berarti tanggal 31 akhir lah akhirnya history ah ini ya kita kirim dulu ke kita. Tuh kan, kita nanti. Oh, oke. Okay. Oh, ada yang kurang, Kin. Tar. Kita tuh targetnya ini sekarang. Nah, ini. Stop. Oke. Okay. Ini target kita. Ralat ya yang bikinan berarti step studionya ntar dulu kinan kacika baruin dulu cabut kabel ke SP pasang tombol kacika upload baru
Oke, udah gitu. Dua, salah. Taruh. Delete. Delete variable-nya. Salah. Salah. Kecil. Berarti abis itu tuh baru kita terus kok kalau udah berarti dua cabut tumpuknya terus sambungin SP32 ke peer sensor sesuai gambar yang apa sih? Oh. Power untuk SPES 32 cam nya pakai charger HP. Kalau ini udah aman, baru kita. Berarti kan dua cabut tumpuknya, baru kita capture gambar ini, terus empat, terus lima, terus enam, terus tujuh. Ini berarti. Gitu, Kim. Kasih tahu Kim kalau udah online lagi. Tim, kasih tahu kok udah kasih tumpuk. Kak Cika mau upload. Nah, ini kira ini kemungkinan kita bisa beres hari ini atau minggu depan. Karena kalau ini lancar, beres. 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 Tapi mungkin itu sih. Mungkin kita harus ada yang masih error-error. Oh iya. Ya, nanti Kak Cika kasih gambarin itu dulu. Konekin dulu kasih tahu. Nah, ini target kita kayak begini nih sebenarnya. Jadi nanti kita kan itu dia pakai baterai ya, Kin. Kita pakai itu aja, colokan charger tapi yang ujungnya kecil. Namanya apa ya? Taruh. Iya, bener, bener. Bener. Tapi tumpuk dulu. Soalnya kodenya harus naik dulu. Bener, Kin, pintar. Taruh ya, baca yang kosa dulu. Kosa juga lagi ngeprek. Ini soalnya. Apa ya namanya ya? USB A. Ini mungkin.
Rizal yakin kalau lo ya. Duh, semoga kita punya chargernya. Eh, coba ya kecil coba di Tokped cari ya. Kalau kalau nggak ada berarti we need that. But at least kita bisa tes dulu lah. For tonight. Nah, ini baring di Bandung nggak? Kalau Kenan nggak punya, berarti kita mesti beli tapi USB ke ini masukin dulu ke keranjang. Ujungnya kayak gini gini. Eh, salah dong. Mana tadi screenshotnya? Screenshots. Yes. Oke. Okay. Loh, ini kok ke play? Tadi kemana? Nah, ini yang saya mau ke play tadi. Nah, ini. Jadi kita ngecek tag gambar pakai LED, yang nggak pakai LED, yang pakai pir sama yang nggak pakai pir. Yakin ya? Sip nggak? Sip nggak? Oke. Okay. Bentar dulu ini sekarang. Oh, ini lama. Bikin sambil kita lihat ini dulu. Oke. Ah. Nanti ini harus diganti dulu. Tunggu ya, sabar. Ini berarti sama ini. Sama ini. Kita lihat dulu yang ini.
Wah, ini berarti ini. Okay. Satu lagi adalah ini. Ah, mungkin. Nanti berarti kita kan ngejalanin ini ya. Ntar ini kecil-kecilin dulu. Eh, gimana kecilin ini? Kok jadi gak bisa? View chapter ini kecilin dulu. Nah, berarti kan nanti kita lanjutin ini. Oh, kita udah kecil naikin nih. Soalnya codingnya. Ntar. Ini kan yang tiga kan. Si itunya udah kasih keganti ke peer-nya ke 27 yakin? Peer-nya ke iya 27 sesuai gambar. Tumpuk dulu yakin, jangan jangan peer dulu. Nanti peer-nya nanti ke 27-in ya. Sekarang ke itu dulu, sekarang ke buka buka yang baru. Eh kok nggak bisa dibuka sih? Kok nggak usah lihat sih? Ih, kenapa gini? Nah, ini. Ini. Oke, okay, upload ya. Siap, ya, nanti kita upload Bismillahirrahmanirrahim. Compiling. Semoga lancar. Semoga lancar. Eh, kayaknya aman nih, kayaknya aman nih, kayaknya aman. Kayaknya aman. Dek 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 dek. Nah, kan mantap. Oke. Kayaknya aman nih, Kin. Ya, biasanya kita compile berapa kali sih sampai dia connect? Eh. Kayaknya wah, aman ya. Aman banget nih. Oke, biasanya kita buka di serial monitor. Apaan kok ke situ? Oh, gue salah mencet ini ya. Nah, kenapa seri yang menurutnya tidak muncul upload lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman sentosa. Tuh kan? Udah kan?
Kok nggak ada apa-apa di serial monitor, Kin? How do we don't have any? Oh, dia nggak ngeprint apa-apa. Ada harusnya. Lah, kenapa ya? Ntar, kecek-kecek dulu. Sabar. Cek codingnya dulu. Coding kita tuh yang terakhir adalah yang Pak Cika kirim ke Kinan itu ini kan. Dia itu ngeprint ke serial monitor kalau capture serial print. Tapi kok dia nggak bilang ya kalau connect ke tata, harusnya dia kalau connect ke itunya bilang. Kalau nyambung ke jaringannya dia akan bilang, tunggu. From message successfully prom nggak bilang ya. Ya udah deh. Tata. Alamak, gue lupa eh. Tunggu ya, sabar ya, Kim. Oke, kalau gitu kita coba yang mundur ke yang satunya lagi. Cuman mengecek aja outputnya yang ini ya. Ini kan yang kedua itu take and send foto telegram. Oke, cobain dulu yang ini. Eh, ini ada. Ih, ada, Kim. Dia baca. Jadi cari peer sensornya. Oke, nggak apa-apa. Peernya belum nyambung kan? Tunggu dulu. Kak Cika mau ngetes yang ini dulu. Send paper ke Telegram dulu ya. Ke send foto dulu. Coba ini dulu. Kita tes yang minggu lalu dulu. Kan dia fotonya bagus nggak? Udah diganti yang baru kan? Oke, tunggu. Kita tes dulu kameranya kenapa kemarin hitam apa apa jelek apa apa ketutupan gitu kan ada sesuatu kayak selotip atau apa nice coba ya sabar ya kita testing dulu ah kan ya dan compiling kan. Writing, kita cek serial monitor dia. Harusnya yang ini tuh nyetak. Oke, belum. Masih uploading. Oke, nggak apa-apa. Tenang. Dan uploading kan. Ah, ini tuh. Connecting to K. Oke, nyarakan K-nya. Ah, belum, kata Kinan. Sok, nyalain dulu, Kin. Eh, udah kok connected. Aman dong, berarti harusnya. Oke, dia connecting. Kita tungguin bentar. Tapi kalau nggak, akan cek upload lagi, tenang. Tenang dulu. Ah, coba lagi ya. Lot lagi. Tapi yang ini berarti kan. Yang di dua kan. Suka perlu sekali lagi. Untuk dapatkan itunya. Koneksinya. Ayo compile, semangat Arduino. Oke, upload.
Ya, indexing dulu. Ah, bisa kan, Kim? Tuh kan, connecting. Udah bisa tadi, nyambung. Oke, sekarang coba tes, Kim. Dari bot, coba masukin perintah, coba. Di bot ada apa? Buka bot, chat, Kim. Start dulu, terus kasih perintah. Nah, dia udah nge-start tuh. Screenshot dong, ada apaan? Apa yang terjadi di sana? Screenshot, 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 screenshot. Okay. Nah, ini kenapa begini? Aman gak, Ken? Ah, hai. Eh, kok fotonya gitu? Kok putih? Ya, lah kemarin hitam, sekarang putih. Coba kalau nggak pakai LED flash bisa nggak? Kok gitu sih Kian, itu arahnya kok putih banget? Kemarin hitam, ini yang baru ya? Kok gitu sih? Apa formatnya ya? Coba cek lagi, start lagi coba. Preparing foto. Capture foto, taking a photo. Oke. Coba ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan tolong screenshot. Wow, 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 wow. Ada lagi perubahan. Hah. Tapi sayup-sayup gitu ya, Ken ya. Kalau nggak pakai flash. Oke, nice sih. Ya deh, itu capture lampu apa sih, Ken? Gak bisa ya kita foto mejanya Kinan gitu atau apa gitu. Atau muka orang gitu. Oke lah ya, itu berarti jalan ya. Oke. Berarti kan ini bisa connect. Nah, sekarang Kinan bikin yang ini, Kin. Cabut. Duh, pusing gue. Taruh. Cabut. Kin, cabut kabel. Terus, buat rangkaian. Pir. Terus cari charger. Saya kalau nggak ada chargernya, nggak bisa nyambung ke pir. Ya coba cari dulu, Kin. Ada nggak? Chargernya punya nggak? Kemon Ken, I hope ada Ken. Kasih tahu. Kasih tahu ya. Aman gak sih Kin? Coba kalau udah upload charger ini HP
Masuk SP 32 yang kayak gini kan nih ujungnya kayak gini. Kayaknya buat HP jadul deh, HP nggak jadul sih, tapi ada. Ih, oke, udah berarti oke, bikin rangkaian dulu Kin. Nanti berarti berarti nanti setelah yang bungkir SP 32 kirimnya login ke charger HP. Berarti nggak usah beli dong, Kin. Oke, close sama kecikan nih. Aman. Ih, keren banget ada. Alhamdulillah. Syukurillah. Fotoin ya, Kin. Kalau udah dicolokin, kacanya pengen lihat. Kalau udah jadi pire, fotoin. Kalau udah jadi fotonya, tolong fotoin. Yuk, kita cek dulu. Kayak aman. Aman gak, Kim? Kalau udah jadi rangkaiannya kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Kasih tahu. Hai. Alright. Keren nih, Kim. Progresnya mantap. Mantap surantap. Nyambungnya ke 27 ya, Kin, jangan lupa. GPIO 27, siap. Okay, then. Cika mau. Ini online banget sih. Dan foto, mantap sih, mantap. Cika ngumpulin dulu itunya ya. Apa namanya? Oh, foto-fotonya, screenshotnya yang Kinan kirim tadi biar bisa upload foto ini kan sama ini. Okay.
Sama dong. Oh, oke. Okay. Di GPIO. Hah? Gak sampai 27. Tunggu, 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 tunggu. Hah? Oh, iya itu. Masa? Masakin. Okay, kalau nggak sampai 27 berarti ganti di taseng. Tunggu, tunggu, saya sabar, 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 sabar. Sabar, sabar. Terakhir kan kita yang ini ya. Tunggu, tunggu, let me check. Test connection udah. Send foto udah. Capture foto udah. Sekarang peer kan. Ntar ya, kacik kacik dulu. Mungkin sambungin ke 12, 12. Ke 12, Kin. Oh, udah kasih tahu. Sampai 27, ya udah ini kacik ganti. Berarti ini di yang coding yang tunggu 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 ini adalah this? Oh yang ketiga benar. Berarti ayo manjat dulu cuy. Gimana caranya gua manjat ke atas? Ya susah kali nggak bisa manjat udah 500 baris. Codingnya udah beratus-ratus baris, cuy. Oke, gini kan berarti cari dulu pakai panah aja. Berarti kacik jadi kalau udah kasih tahu Kin kalau udah percolokan. Ah, salah lagi dong Kin berarti. Tumpukin lagi Kin, kacik mesti ganti portnya dulu. Cabut lagi Kin. Cabut dulu, tumpukin lagi. Ini kacik mesti ganti lagi, ini harus jadi 12 ya, elah. Ganti lagi Kin, ntar, oke. Ah, salah. Perlu. Pakai yang atasnya. Tapi sekarang tumpuk dulu lagi. Ketika mau load codingnya dan ganti port dari 27 ke 12. Kasih tahu kalau udah, Kin. Sip. Mantap. Udah, asik. Kamu jago banget sih. Oke ya, kacik upload ya. Jago banget sih, cepet gitu loh. Cepet gitu. Oke ya. Kin, tadi lihat story. Kau keren banget angkat besinya. Kacik takut ditampol kalau ketemu Kinan. Kayaknya gitu ya, tenaganya. Besi aja diangkat. Jadi kalau marah orang diangkat. Wih, lempar. Kalau ngalangin jalan, angkat lempar. Gitu kinan. Gila lu, ganggu-ganggu. Ganggu-ganggu jalan gue lempar loh. Pakai barbel. 12 ya. Kalau ini aman berarti ntar, dua kali upload deh. Serialnya mana? Ih, lancar kali lah pun.
Baru diam. Sabar. Sabar. Apakah dia berhasil? Tunggu. 12. Sebenernya. Ah, kayaknya harus upload lagi, Kim. Tidak ada connecting to K-nya soalnya. Ayo dong. Ya, begitu. Benar sekali. Ayo kita komplit. Hah. Oke. Semakin lancar dan semakin cepat. Hebat. Dan kok nggak ada sih serial monitornya apa pindah di sini ya? Apa pindah di mari? Kok nggak connect ya kini ya? Jadi something wrong. Oh, ngerti gue. Karena kan kita pakai yang ini. Tunggu tuh ya Kian, sabar. Tadi kamu pindah dulu ke sini, cobain kalau yang ini aman nggak? Kalau itu aman, baru ke sini, baru kita pindahin. Oke. Oh kan, tuh kan connecting to key kan? Biarin dulu. Nyambung nggak? Oke, berarti ini nyambung ya. Coba lagi deh. Sekali lagi kian tunggu. Biasanya supaya perlu berapa kali. Loading, uploading, indexing. Nah, bisa kan? Oke, udah bisa berarti. Oke, aman. Sip. Ntar Kian, Kak Cika upload sekarang ketiga. Connecting aman, berarti sekarang ketiga. Begitu baru Kian pasang peer di 12 ya. Gue cek dulu, takut salah lagi. Eke. Ya, ke salah lagi, Eke. Harga tadi berapa sih? Kesek. 12 kan? Oke, biarin upload dulu.
Kemon, 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 kemon. Kemon, 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 kemon. Dah, bentar, bentar, tunggu, tunggu, belum. Udah nih aman. Oke, udah. Gak mungkin, Kak. Mungkin tahu kan angkat orang orang barbel segede gitu kinan buahnya kayak bau bau guling. Masa gitu bisa Kak Cika mati ya yang angkat itu meninggal. Kian itu cabut terus cabut bawahnya. Tak dulu, Kim. Oh, iya ya benar juga. Pantasnya kira nanya ya. Coba cabut bawahnya terus pasang pir. Terus foto, Kim. Wah, iya ya nggak ada. Emang nggak ada colokannya ya. Tunggu, 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 tunggu ya. Karena apakah kacik gila? Tunggu, 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 tunggu. Berarti emang harus harus bikin rangkaian ya. Bundy.com is the ideal platform for any organization that is looking to. Kita lihat lagi gambarnya. Coba kita lihat lagi. Ini ada colokannya. Coba ini. Image. Oh iya ya, emang gak ada powernya loh. Harus lewat bawahnya. Pantesan kena nanya ya, bener juga ya. Kalau SP32 aja sih ada, tapi yang kem kagak ada. Itulah sebabnya kita jadi botak kan. Oke, kalau dia udah nyambung berarti kita mesti mikirin rangkaian itunya ya. Bener kan, kamu pintar. Cik, kok jadi lupa ya? Charger itu gak bisa nih. Ternyata harus bikin sendiri. Benar. Oh my God. Pusing. Konektor. SP. 32 cam. Ah, soalnya kosa pakainya SP. 32. Oh. Konektor SP. 32. Kita baca dulu sebentar. Mencari cara yang mudahkah? Paling aman tuh pakai si tumpuk ya. Aduh. Oh, atau gini nih. Tar, 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 tar. Oke. Power up. SP. 32 cam with. Saya kan baca-baca dulu. Pusing gue. Hah. Oh ya.
Jadi power of ESP 32 with FPDI. Sabar aja. Oke, uploadnya mungkin nggak bisa, tapi powernya barangkali bisa. Sabar aja yang sabar. Kan kita udah beli, tinggal disambungin. Kita coba deh ya, kalau nggak bisa berarti nggak bisa nggak pakai FTDI. Nah, dia nyambungnya berarti itu ke itu. Oh, ntar. Pin 15 ke RX, pin 14 ke TX, ground ke ground, 5 volt, 3 volt, 12 ke oke, kasih ke dokter dulu. Kalau nggak selesai, kita lanjut minggu depan ke pak-pakin. Ini. Karena kasih ke kirim ya, sabarnya. Sabar sayangku, tunggu dulu. Terus foto kita pasang bentar. Masih ada kan Kin, Kak Cika beli banyak deh waktu itu. Ambil kacik-kacik ya. Yang dulu tuh kita ngerjain yang mana ya? Yang manjat dulu yang dulu kin dulu banget, dulu banget, dulu banget, bangetan. Itu kayak apa rangkaiannya ya? Kasih tahu yakin kalau ada foto ya. Yang akhirnya kita menyerah dan menggunakan hal yang lain teh. Ya. Alamak, apa yang mana ya? Oh iya, itu udah pas kinan ini kan. Nah, berarti kan. Nggak bisa. Nah, kita coba buka dulu ini sama ini. Sama ini. Oke, Kak menemukannya. Aku menemukannya, tunggu dulu, sabarlah dulu, sabar dulu. Oke. Nah, nanti aku coba baca dulu, Kim, sabar. Kalau udah kasih tahu ya. Oke.
Oke, berarti wah, ini nggak ada sih. Lalu, lalu ya, lalu ya. Kan ini, nah ini. Ini sih ya. Oh ini. Tapi ini pakai eloquent. Eloquent tuh nggak mau. Bukan yang pakai eloquent berarti kan. Bukan yang itu. Tata terbaca dulu yakin. Sabar. Kan tumpuk udah nggak ada port lagi buat peer. Mungkin buat besok. Terus layout pinnya biar sensor FTDI sama yang merah bisa pakai FTDI. Oke, sambung ke PC. Ini ah oke. This one. Di mana ya referensi kita yang itu kayak ada mungkin sabar kok nggak ada ya kalau udah kasih tahu ya tapi kita lagi nyari mungkin SP M foto capture eloquent foto capture nah yang ini. Nah, ini yang pertama kali. Oke. Ah, ini benar, Kin. Oh, got it. Warnanya kayak gitu kan nanti 12 nya kita pakai 5 volt ke VCC TX ATX ini sama nggak ya alamak jelek kali ini paling aku baik sih udah aku digigit nyamuk kau udah fotoin kan
Coba ya, kacik-kacik dulu ya. Kan ini kan UOT, tar. Coba kita jajarin deh. Ini sama ini ya. Ini sama ini ya. Oke. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Sama, Kim. Tinggal Kinan kalau udah itu. Nah, berarti kalau udah nyambungin pir sama FTDI-nya udah nyambung, si FTDI-nya nyambung. Si FTDI-nya sambungin ke laptop. Jadi nanti sambungin FTDI yang merah. Sip, standby. Terus, foto jangan lupa, Kim. Jangan lupa di foto. Ketika gemes, Kelly gemes. Okay. Lalu ya, yeah. Oke. Terus. Bisa kian aman. Yang merah ada kan? Ketika kayak beli tiga apa ada buat. Kalau dari wiring, terus kita coba nggak bisa, kita lanjutin ke depan.
Tapi tidaknya coding apa wiringnya udah jadi gitu kan. OJK itu ya. I will screenshot and then kita catat ya. Downloadnya mana download? Download kita adalah ini. Oke. Terus kan link yang OJK kasih ke Kinan yang itu kan. Ini hapus dulu, saya matiin dulu. Ih, udah, oke. Okay. Udah ya, kamu jago banget sih. Allah, langsung kita coba ya, kita coba. Kalau nggak bisa ya, Onda, tapi kita coba dulu. Oke, okay, siap. Kitalah upload. Aduh, tapi portnya sama nggak ya? Kita coba aja. Kalau bisa, berarti itu FTDI-nya mantap kin. Kalau enggak ya udah berarti kita coba lagi. Tapi udah aman. Ntar foto yang kanan kecil kasih dulu. Berarti WhatsApp itu masuk ke sini. Gila kali ya sambungannya. Ya Allah, ke sana itu udah kepir ya kin. Dan yang mau kepir kin, kok pirnya nggak kelihatan sih? Oke, okay. Pir. Apakah pir buah-buahan? Udah, oke, okay, sip. Udah, sambung pir. Ini ke Chico Cruz. Gimana, mana? Ih, kompal dong dia. Ih, aku stres. Minum dua. Oke, taruh. Ya, oke. Coba lagi, pelan-pelan. Tenang dan pelan. Sabar dan waktu itu juga kita error gara-gara pakai FTDI kin, makanya pusing, kacik ke. Please, 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 bisa, bisa. No upload port. Oh, oke, okay. Nggak apa-apa. Kita ganti port aja, Kin. Tenang. Oh, kita belum pilih portnya. Aih, no worries ya. Nggak sabar ya, Kin. Cobain dulu. I thinker kan berarti. Oke, okay. Di 5 ya. Cobain 5 dulu.
bisa. Udah. Berarti kita pakai port lain. 6. Terus bisa dong. Bentar, sabar. Paling apakah bisa? Apa kabar ya? Kian sabar bentar lagi. Kecil nyoba kalau nggak bisa di 5. Oh. Oke. Bentar. Uploading. Bisa dong, Kin? Uploading kan, tapi itu error nggak sih? Apa lama sih? Tungguin. Entar tuh kacika stres. Bisa ya. Ya udah, berarti ganti. Sekarang ke 7. 7 AI Thinker. Oke, tungguin. Oh, oke. Mana bisa enggak? Apa? Please be song. Ini 7 ya, 5, 6, 7, 5, nggak bisa, 6, nggak bisa, 7 sekarang kita lihat. Bisa, bisa. Oke, sabar. What should I choose? Bentar lagi, 3 menit aja. Bentar, kacau dulu ya. Itu pilihnya siapa gitu? AI thinker.
port udah board SP32 cam, tapi dia nyambungnya ke siapa? Dia nyambungnya ke FTDI kan? Oke, berarti ke, udah Kak Cika coba yang 5 lagi. Kalau nggak bisa ya udah kita coba yang depan. Sedih banget. Atau satu orang lagi deh, 4, 5, 6 lagi. Pilih lah. Tapi dia tuh kayak menjanjikan gitu loh, Kin, compiling-nya tuh lancar gitu loh sampai ujung. Aja coba ya, abis itu promise deh abis. Eh, itu bisa. Bisa. Screenshot. Please. Please. Ini bisa, Kin. Woi. Hampir loh. Ya udah satu kali lagi. 6 lagi sama 7 lagi. Kalau nggak bisa berarti bukan salah Kinan. Nanti kita pikirin lagi. Yang bukan salah Kinan sih ini. Dari dulu emang FTDI-nya nggak benar. Nanti kita cek-cek lagi. Oh, that's stress. Berarti sama FTDI itu nggak bisa nyambung ya? Ya udah, kacau catat dulu. Sebelum mudahan, catat dulu biar kacau kan nggak amnesia minggu depan. Kan nggak bisa. Satu lagi kayak udah abis ini udahan. Abis ini udahan. Promise. I promise you. Dah. Coba dulu 6, 7 kalau nggak bisa ya udah. Ya, tapi hari ini udah bagus banget. Barangnya udah bener, BT-nya kayak gitu. Bukan nih kayak yang iya gitu. Aduh, digigitnya nyamuk. Ah, udah error berarti Kian. Minggu depan Kian kita coba lagi. Ya udah. Eh, hari ini udah beres ya udah. Kalau itu beres ya beres. Tapi Kian udah bagus sih ngebut. Makasih banyak ya Kian. Semangat Kian. Angkat besi Kian. Angkat besi. Bodybuilding Kian selalu semangat. Oh, sih. Minggu depan ya Kian ingetin Kak Ciko udah nulis catatan di WhatsApp biar nggak lupa ya. Alright. Terima kasih banyak, Kinan. Sampai ketemu lagi. Semangat selalu. Bye-bye. Dadah.